Di sini saya membuat dua cerita, iaitu memori di Rimbudah dan memori di Pulau Kapas. Saya menghasilkan 40 keping painting, iaitu 20 keping memori di Rimbudah dan 20 keping lagi memori di Pulau Kapas. Saya berpegang dengan konsep yang sama tapi mempunyai dua cerita yang berbeza. Untuk solo exhibition kali ini, saya meletakkan tajuk tindih, bermaksud sesuatu benda yang berlapis-lapis dan tersusun. Berkonsepkan tiga lapisan asas painting, seperti background, middle ground dan foreground. Dan lapisan pertama ni saya menggunakan teknik wash yang begitu nipis untuk nak bagi dia punya background tu nampak ke belakang. Dan second layer ni saya menggunakan teknik paint, tapi saya menggunakan teknik blurry image. Saya guna teknik yang blur untuk membezakan antara layer pertama dan layer kedua. Dan layer yang ketiga ni saya menggunakan teknik impasto. Ini kali pertama saya mendapat tawaran residensi selama 9 tahun saya berada dalam industri seni rupa Malaysia. Selama 6 bulan saya residensi di Rimbudah ini, banyak yang saya belajar, berkarya. Solo pada kali ini amat penting bagi saya. Saya mendapat konsep tiga lapisan ni apabila saya pergi bercuti bersama sahabat-sahabat saya, pergi ke Pulau Kapas untuk menenangkan fikiran saya selepas kuarantin yang begitu lama pada masa itu. Inspirasi yang saya dapat masa snorkeling semua tu, saya first time melihat horror di depan mata saya. Horror tu bagi saya begitu cantik dan unik bagi saya. Berada di tepi pantai yang berbatu, saya melihat persekitaran pantai tu begitu luas cantik. Dia ada langit dan air laut yang bergelora. Ada sesuatu benda yang mengganggu pandangan saya, iaitu batu-batu yang begitu tajam di depan saya. Dia macam menghalang pemandangan yang saya nak lihat tu. Dan di Pulau Kapas tu dia ada satu gua kecil. Selepas saya membuat aktiviti tu, saya dengan sahabat saya melihat di dalam gua tu. So bentuk yang bentuk sebuah gua yang berada dalam memori saya lah. Memori saya di Rimbudah. Keseluruhan work saya ni, dia memori di Rimbudah. Saya ambil momen di mana percikan air tu di dalam kolam. Dan setiap lapisan tu mempunyai teknik supaya audiens melihat karya saya tu punya depth lagi dalam. Ingin berterima kasih kepada Pak Ijaz Kasturi dan Angela yang banyak membantu saya dalam residensi kali ini.